Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bagi memberkati majlis, saya jemput Arik untuk bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Arik. Okey, insya-Allah pagi ni kita akan sambung balik kelas kita berkenaan dengan fungsi. Kita berhenti pada inverse minggu lepas kan. So hari ni kita akan sambung pada composite function, fungsi composite. Sepatutnya kalau ikut dalam buku teks, kita akan belajar composite dulu, lepas tu diikuti dengan inverse function. Tapi yalah, cikgu ada style masing-masing kan. Bagi saya, suka ajar inverse dulu, kemudian baru kita masuk composite. Okay, tak apa, mana-mana pun betul, tak ada salah, tak ada yang betul. Semuanya boleh. Okay, so kita akan tengok apa nama ini, konsep composite function. Okay, mana yang dah tahu, yang dah belajar, jadikan dia sebagai revision. Okay, ni dia punya idea dia. Okay, diberi dua fungsi fx dan gx. Hasil gabungan dua fungsi yang ditulis sebagai fgx atau gfx ditakdirkan oleh, ni maksud dia lah. Maknanya composite ni kita gabungkan dua fungsi. Gabung dua fungsi ataupun kita melaksanakan operasi terhadap dua fungsi lah. Okay, so secara gambaran dia macam ni. Ni dalam buku teks ada. Okay, kalau tengok pada arrow diagram ni, gambar rajah anak panah ni, terdapat dua fungsi, iaitu fungsi G. Sekejap, saya punya slide saya, apa nama ni, okey, fungsi G dan fungsi F kan. Okey, terdapat dua jenis fungsi, fungsi G dan fungsi F. Maka dia melaksanakan, dia menggabungkan dua fungsi ni, dinamakan composite lah. Okey, sebagai contoh, kalau awak tengok kat sini G1, ni G1 ni dia masuk ke dalam fungsi G, maka jadi satu, sebab G ni adalah x square. Okay, fungsi G ni adalah x square. Okay, saya tulis balik eh. Kalau tengok kat sini, gx ni, okay, gx sama dengan x square. Maka kalau G dimasukkan dalam satu, akan dapat satu kuasa dua kan. Maka satulah. Ni cara baca dia. Okay, okay, ni yang pertama. Okay, tu maksud dia. G1 equal to 1. Kemudian nilai satu yang kita dapat daripada G ni, dia masuk ke dalam fungsi f, di mana fg, fx tu sekarang adalah x tambah 2. Sebab apa dia guna y? Sebab dia namakan set tu lah y kan. Okay, saya letak y lah. Okay, fy sama dengan y tambah 2. Okay, dia boleh juga tulis fx sama dengan x tambah 2. Tulislah huruf apa awak suka pun, f bintang boleh juga, sama dengan bintang tambah 2. Okay, dia adalah simbol sahaja. Okey, maka kalau kita masukkan 1 ke dalam F, maka dapatlah 1 tambah 2 jadi 3. Ni yang dimasukkan F1 ni. F1, okey. Okey, itulah yang dikatakan composite function eh. Dia melaksanakan dua fungsi. Okey, kita tengok contoh yang nombor 2 pula. Bila 2 sebagai objek dimasukkan ke dalam fungsi, nampak ni, 2 dimasukkan dalam fungsi G, 2 masuk ke dalam G akan dapat 4. Okey, dapat 4.
Kemudian 4 dimasukkan ke dalam F, masuk ke dalam F ni, fungsi F, maka ni F, ni F, ni G, maka masuk ke dalam F, maka akan terhasillah 6. Okay. Okay, itu secara ringkas lah. Dan komposit, yang dikatakan komposit tu adalah kita nak cari apakah persamaan bila kita masukkan dalam 2 ni. Kalau kita masukkan 2, terus dapat 6. Ini yang dikatakan composite function. Kita nak cari itulah. So cara tulis dia adalah FG. Kenapa? Nanti kita akan tengok slide seterusnya. Okay. Okay. So FG1 sama dengan 3. Dah nampak eh? FG1. So kita punya ni dah ada jadi FG kan? FG kan? FG ni kita tengok cara tulis. So FG1 sama dengan 3. Maksudnya kita masuk 1 ke dalam FG, terus dapat 3. Okay. Okay. FG2. FG tu maknanya kita masukkan nilai 2, terus dapat 6. Terus dapat 6. FG tu equal to 6. Okay. So FGX, ni formula dia ni. Sebenarnya FG ni kita melalui komposit kita kira, kita akan dapat X square plus 2. Okay. Kalau kita masuklah apa-apa nilai 1 ke dalam ni, kita akan terus dapat 3. Masuk 2 dalam ni, terus dapat 6. Sebab apa? Sebab kita pakai dapat formula komposit, dapat persamaan komposit ni X square plus 2. Okay. Itu yang secara ringkas lah yang dimaksud dengan composite function. Okay. Okay, kita tengok contoh grafik ni. Okay. Fungsi F memetakan A kepada B. Nampak tak? Fungsi F memetakan A kepada B. Fungsi G memetakan B kepada C. Alright. Contohlah, jika diberi fx sama dengan x tambah 2. Okay, fungsi f ni adalah x tambah 2 dan fungsi g ni adalah x square. Okay, ni contoh lain. Ni selain daripada contoh yang saya tunjuk tadi. Ni contoh baru. Okay. Okay, so komposit dia, kita nak dapat yang ni. Contohlah contoh. Saya masukkan 2 ke dalam f. Okay, bila kita masukkan f2, f2 sama dengan 2 plus 2. So, equal to 4 kan? Equal to 4. Kemudian nilai 4 tu kita masuk ke dalam G pula. Okay, maknanya G4. Okay, G4 sama dengan 4 square. Okay, so dapat 4 square dapat 16 kan? Masuk ke dalam ni 16. Okay, tu dia punya rentetan cerita dia. Tapi agak-agaknya lah, apakah persamaan fungsi komposit tu, apa ni, apa dia punya formula ataupun dia punya apa nama ni, ungkapan dia dengan sebutan X ni, jika kita masukkan 2 ni terus dapat 16. Ni nampak tak? Kalau kita masukkan 2 terus dapat 16, dia ada equation dia, dia ada dia punya ungkapan dia. Agak-agaknya macam mana cari? Itu yang dinamakan komposit. Okay, so cara tulis komposit, dia bukan tulis FG. Kalau tengok secara logik, oh, F pergi ke G kan? Nampak tak? Mula-mula kita buat F dulu, kemudian G. Mula-mula kita buat F, kemudian kita buat G kan? Jadi ramai student dia ingat, oh, kita tulis komposit function adalah sebagai FG. Okay, sebagai FGX. Okay, salah eh. Dia terbalik. Dia tengok yang kat belakang tu akan tulis kat depan. So kita akan tulis GF2. Okay. Ha, ingat eh. Cara penulisan fungsi komposit, dia kena tulis yang ni dulu, baru kita tulis yang kat depan. Maksudnya dalam fungsi, kita akan laksanakan yang kat belakang ni dulu. Yang kat kanan, sebelah kanan dulu, baru kita laksanakan fungsi G. Okay. Okay, kita kira F2 dulu. Fungsi F dulu, kemudian baru kita kira fungsi G. Okay, itu maksud dia. Okay, ingat eh. Okay, so cara tulis dia GF2 equal to 16. Okay, dan bagaimana kita nak cari fungsi komposit GF? Okay, so untuk mencari fungsi komposit GF, kita tengok yang kat depan ni apa, G. Okay, kalau style saya akan tulis macam ni lah. GFX sama dengan GFX. Okay, iaitu kita akan saling dulu fungsi G. Okay, fungsi G kita adalah ni kan. Nampak tak? Okay, yang mana ada X tu awak jadikan dia bracket. Okay, yang mana ada X jadikan bracket. Ni asalnya X. Ni asalnya X kan. Jadikan dia bracket. Kenapa saya jadikan bracket? Saya nak masukkan FX ke dalam ni. Okay, FX. FX. Okay.
So dia jadi macam ni lah, gfx. Okay, tu asalnya jadi gfx tu. Okay, kemudian fx tu apa? Fx kita adalah x plus 2. Fx kita adalah x plus 2. Jadi x plus 2 ni kita masukkan dia ke dalam ni. Okay, so dia akan jadi kat sini x plus 2. Okay, nampak? X plus 2. Okay, kemudian kita simplify, kita selesaikanlah. Okay, x plus 2 square tu sebenarnya dah cantik dah bentuk perfect square kan. Okay, nak tinggal macam tu pun okay. Ataupun awak nak expand pun okay. So kalau expand dapatlah x square plus 4x plus 4. Okay, so gfx adalah sebenarnya sama dengan x square plus 4x plus 4. So kalau kita masukkan nilai 2 ke dalam ni, masukkan 2 ke dalam ni, masukkan 2 ke dalam ni, kita akan dapat 16, samalah dengan yang kita dapat ni. Okay, itu yang dimasukkan dengan fungsi komposit. Okay, boleh follow eh? Okay, ni baru teori baru ni. Kita tengok contoh lain eh. Alright, next. Okay, ni contoh eh. Okay, dua fungsi ditakrifkan oleh fx dan gx. Okay, kita ada dua fungsi lah. Satu fungsi f, satu fungsi g. Okay, yang pertama kita nak cari fg. Ha, nampak? Fg dengan gf lain eh. Ha, ni fg, ni gf. Ha, gf ni bukan girlfriend. Gf tu adalah fungsi komposit gf. Okay, jadi fg dengan gf berlainan. Kita tengok contoh macam mana cari fg. Okay, kalau nak cari fg, kita tengok kat, kat depan ni adalah f kan. Jadi saya akan mulakan dengan f. Okay, that's why saya saling f dulu. So fx sama dengan 2x. So setiap x kita jadikan dia bracket. Nampak tak? Saya buatkan dia bracket kan. So f jadikan dia bracket, x jadikan dia bracket. Jadi kenapa jadikan dia x bracket? Sebab saya nak masukkan gx ke dalam ni. Ni pun saya nak masukkan gx ke dalam ni. Okay, okay, kemudian dia akan jadi fgx lah. Okay, yang gx ni kita masukkan. Mana nilai g? Ni dia nilai gx. So masukkan dia kat sini. So jadi x square minus 5. Alright, okay, so kita simplify dia, expand. So fgx equal to 2x square minus 10. Okay, okay, so jawapan dah teringkas kan. Okay lah tu, kita tinggal jawapan macam tu. So ni adalah fg. Okay, okay, second question B kan. Okay, soalan B pula. Kita nak gf. Okay, gf ni huruf pertama dia adalah g kan. Jadi that's why saya salin g. Okay, saya salin G. Kemudian bila kita salin G, saya akan jadikan X ni sebagai bracket. Nampak tak? Ni X square. Jangan out bracket kan macam ni. Out bracket, out buat bracket X je. So square ni masih ada kat luar. Okay, nampak? Jadi saya jadikan dia X sebagai bracket. Kemudian saya nak masukkan apa ke dalam bracket tu? Nak masukkan ni, nampak? F. Fx. Fx. Okay. Bila kita masukkan F, that's why dia jadi GF. Ini dah jadi GF. Okay, GFX. Okay, so GFX, nilai FX adalah 2X. Tuh, ini FX kan? FX sama dengan 2X. So 2X masukkan ke dalam ni. Jadi macam ni. Okay. Okay, so kita simplify. 2X square akan jadi 4X square minus 5. Okay, so tu dalam bentuk yang termudah lah. So kita tinggal jawapan macam ni lah. Okay, nampak tak? GF dengan FG, ni FG, ni GF, dia tak sama. Okay, that's why pentingnya kedudukan. Dalam fungsi pentingnya kedudukan yang mana dulu? Yang mana sebelah kanan, yang mana sebelah kiri. Okay, alright. Okay, contoh C, F2. Okay, F2 maknanya kita buat F dua kali. Macam biasa, saya salin fx dulu, jadikan x sebagai bracket. Kita nak masukkan fx ke dalam ni. Eh, masukkan fx. So dia akan jadi ffx. Ff ni lah jadi f2 eh, f square. Dia jadi f square. Okay, fungsi f square. Okay, so masukkan nilai fx. Fx kita adalah ni kan. Sama lah, yang ni pun fx juga. Sama, kita masukkan dia ke dalam ni. Okay. Okay, so simplify. Sekarang ni dah jadi f2x equal to 4x lah. Okay, so siap. Ini adalah f2x. Sama juga dengan g. Okay, kita saling dulu g. Jadikan x ni sebagai bracket. Okay, masukkan gx. Okay, masukkan gx. Sebab kita nak cari g2 kan.
Okay, dalam soalan nak G tu kan. Okay, so G square. GG dia akan jadi G square. Nampak? GG ni dia akan jadi G square. Okay, so masukkan nilai G iaitu X square minus 5 ni awak masukkan ke dalam ni. Okay, masukkan ke dalam tu. Okay, so dia akan jadi macam ni. Yang ni ni. X square minus 5 square. Hati-hati kalau kita nak expand ni, X square minus 5 square ni. Okay, sebab kalau tak nampak, awak kena pertimbangkan kedudukan dia macam ni tau. X square minus 5 darab dengan X square minus 5. So, kita expand properly, you must expand betul-betul lah. Okay, so X square darab X square, dia akan jadi X kuasa 4 kan? X kuasa 4. Kemudian negatif 5 tu akan jadi plus 25. Yang kat tengah ni, yang kat tengah ni nak tulis apa? Okay, awak darab. X dengan negatif 5 ni akan jadi negatif 5x square. Kemudian awak doublekan dia jadi negatif 10x square. Okay. So dia akan jadi macam ni lah. Negatif 5. Negatif 5 tu betul lah negatif 25 sebab kita tambah 5 kan. Kita tambah 5 jadi 20. Okay, saya dah tolong simplify lah. Okay, so x kuasa 4 tolak dengan 10x square tambah 20. Okay, inilah fungsi g square. Okay, tu cara-cara dia. Boleh follow tak? Ada soalan? Tak ada kan? Okay, saya tengok dekat live chat ni tak ada. Okay, saya tengok dekat live chat saya nampak ni tak ada soalan. Okay, good. Okay, next. Okay, saya ambil contoh latih diri 1.4 dalam buku teks . Okay, dalam gambar rajah anak panah di sebelah, fungsi F, ni fungsi F. Fungsi F memetakan P kepada Q. Itu maksud dia. Kemudian fungsi fungsi G memetakan Q kepada R. Okay, tu boleh nampak lah dia punya ni kan. Okay, tentukan fungsi F. Ni elok-elok awak belajar, awak perhatikan elok-elok sebab soalan yang saya bagi dalam handout semalam tu ada kaitan dengan contoh ni. Okay. Okey, bagaimana kita nak membaca fungsi f? Okey, sebenarnya x ni kita masukkan ke dalam f, maka dia akan dapat 3x. Tu maksud dia. Okey. Kita f kita masukkan ke dalam x, x masuk ke dalam f, kita akan dapat 3x. So yang ni dia masuk ke dalam ni. Faham tak? So dapatlah. Itu saja sebenarnya cara nak membaca rajah dia panggil, okey. Jadi bila kita dah pandai baca arrow diagram ni, maknanya direct lah. So fx sama dengan 3x. So kita tulis jawapan dia fx sama dengan 3x. Ni tak perlu jalan langkah kerja pun. Ni adalah kemahiran membaca rajah sahaja. Okay? Tak ada langkah kerja tanya. Tak ada langkah kerja. Memang tak ada langkah kerja. Okay? Ada orang tanya. Kena buat langkah kerja ke cikgu? Tak ada. Yang ni memang bukan langkah kerja. Ni cara nak baca. Cara nak membaca rajah. Okay? Okay, that's why dia soalan dia senang. Kalau dia bagi markah pun satu markah je ni. Okay. Itu cara nak baca dia. Okay, settle A. Yang B ni susah sikit. Okay, fungsi GF. Ramai orang tengok ni. Oh, GF. Dia pun terus tulis. Nampak kat sini kan? Oh, itulah GX. GX sama dengan 2X minus 7. Okay. Ramai silap. Yang ni salah. Okay. Saya buat tulis ni. Tulis nota sikit. Salah kalau buat macam tu. Okay. Sebagaimana contoh yang saya tunjuk tadi. Okay. Dia sepatutnya G. Dia masukkan sesuatu ke dalam fungsi G akan dapat 2X minus 7. Dia masukkan apa? Dia masukkan benda ni. 3X ni dia masuk ke dalam G baru dapat 2X minus 7. So sebenarnya adalah G 3x equal to 2x minus 7. Yang ni baru betul. Okay? Cara nak membaca rajah. Okay? Boleh? Boleh follow? Ada soalan. Kalau dia minta tanya kalau minta fungsi G. Okay. Kalau minta fungsi G. Ni dia nak lah ni. Kita nak cari fungsi G lah ni. Okay? Sebab kita nak cari GF, kita kena tahu G dulu. Nampak tak? So kita nak cari fungsi G sebenarnya. Okay, jadi G 3X sama dengan 2X tolak 7. Kan? Jadi bagaimana nak cari fungsi G? Okay, 3X ni apa?
3x ni sama dengan fx. So fx ni masukkan ke dalam ni, jadi g fx sama dengan 2x minus 7. Sebenarnya 2x minus 7 telah g fx, fungsi komposit. Okay, faham tak bagaimana dapat g fx? Okay, so sebenarnya soalan ni dia bagi f, dia bagi, okay, fx dia bagi, betul tak? Dia bagi, kemudian dia bagi g fx, cuma dia minta kita cari g. Gx tak ada, betul tak? Kemudian dia minta kita cari gf pun tak ada. So langkah pertama kita kena cari g dulu, okay? Cari fungsi g, okay? So berbalik kepada step kita nak cari fungsi g, ingat lagi? Eh, ke saya tak ajar lagi? Okay, okay, ni cara nak cari fungsi g. Bila awak diberi komposit dan satu fungsi diberi, nak cari fungsi satu lagi. Okay, so so ni saya punya ni lah kan. Okay, so let y sama dengan 3x. Okay, saya akan andaikan fx ni sebagai y. Okay, fx ni sebagai y ataupun 3x tu sebagai y. Okay, jadi y sama dengan 3x lah. Jadi kita akan tukar x sebagai subjek. Nampak tak? Ni x ni jadikan dia sebagai subjek. Jadi x sama dengan y per 3. Okay, kenapa kita buat macam tu? Sebab saya nak gantikan kat sini dengan kat sini. Eh, nak gantikan dalam sebutan y. Okay, iaitu 3x ni saya jadikan dia sebagai y kan? Ha, ni sebagai y. 3x ni kan sama fx kan? Okay, jadikan dia sebagai y. Jadi saya masukkan nilai y ni kat sini. Okay, kemudian x ni saya gantikan dengan dalam sebutan y. Masukkan ni kat sini. Okay, nampak? Okay, so dia akan jadi apa? Dia akan jadi gy. Kan 3x kan sama dengan y kan? So gy sama dengan 2. X tu jadikan dalam sebutan y. Dia akan jadi y per 3 lah. Kita masukkan nilai y per 3. Okay, kemudian kita simplify lah. Kita akan simplify, dapatlah gy sama dengan 2 per 3y tolak 7. Okay. Dia nak gy ke nak gx? Okay, gy, gx, g star, gh, g, apa-apa huruf pun awak boleh gantikan pada y ni. Okay, kalau dia nak gx, gantikan gx. Okay, kalau dia nak g kapal selam, 2 per 3 kapal selam tolak 7. Okay, apa-apa je lah. Kalau y tu nak ganti dengan kambing, boleh g kambing sama dengan 2 per 3 kambing tolak 7. Okay, mana-mana je. Dia hanya simbol saja, boleh ditukar-tukar sesuka hati awak. Okay, okay, itu yang dimaksudkan fungsi g lah. Bagaimana nak cari fungsi g? Okay, boleh faham? Okay, kalau faham tulis kat live chat komen. Faham, faham, saya nak nampak respon awak. Okay, okay, good. Kemudian kita akan tengok, kita dah ada fungsi g kan? Okay, fungsi g kita dah ada. Kita nak cari gf. Okay, nak cari gf. Bagaimana nak cari gf? Okay, macam kita buat fungsi komposit tadi lah, kita bermula dengan g. Okay, mana g? Kita salin fungsi g. Okay, g saya jadikan x sebagai bracket. X ni jadikan dia bracket. Okay, asalnya gx kan? Asalnya gx sama dengan 2 per 3x tolak 7. Saya jadikan x tu sebagai bracket. Okay, ni 7. Buruk 7 saya. Okay, 7. Okay, jadikan x sebagai bracket. Kenapa jadikan x sebagai bracket? Saya nak masukkan fungsi f. Saya nak masukkan fungsi f ke dalam ni. Okay, f. Okay, so bila kita masukkan fungsi f, dia akan jadi gf. Okay, so nilai fx adalah yang ni, 3x ni. Kita masukkan dia ke dalam ni. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, masukkan 3x ke dalam bracket. Okay, simplify 3. Okay, so dapatlah gf. Settle, kan? Tu sahaja dia punya apa, trick untuk soalan ni. Okay, ramai yang tersalah nak baca g fx sama dengan 2x tolak 7, tu sahaja. Okay, yang lain so far okay lah. Yeah, boleh eh? Alright, good. Okay, okay, ramai komen faham ni. Alhamdulillah. Okay, next. Okay, contoh 9 ni pun saya ambil dalam buku teks.
Okey, jika fx sama dengan x dot 1, dia bagi dua fungsi. Fungsi f dan juga fungsi g. Panjang fungsi g kan. Okey, cari fg2 dan gf1. Okey, untuk kes soalan macam ni, awak boleh cari g2 direct lah. Cari g2 dulu and then cari fg. Okey, so saya tunjuk contoh. Yang ni saya rasa tak ada isu sangat. Okey, ataupun nak cari fungsi komposit fg, boleh juga. Ni untuk contoh soalan yang dalam buku teks ni, dia ambil, dia jadikan fg sebagai fungsi komposit lah. Dia cari fungsi komposit fg siap-siap. Okey, dapatlah fgx. Okey, fgx sama dengan ni. Kemudian masuklah nilai apa dia nak. Fg2 masuk je 2. Masuk je fg2. Okey, nampak? Dia masuk je nilai 2 ke dalam x tu, dapatlah 1. Okey. Ni comments orang kata tak ada isu sangat soalan ni. Okey, begitu juga gf. Dia akan cari fungsi komposit gf. Nampak? Dia cari masukkan fx ke dalam g. Okay. And then simplify. Dapatlah gfx. So dia nak gf1. Nampak dia nak gf1. Masukkan 1 ke dalam ni. Jadi so far masuklah 1 sini 1 sini 1. So dia akan jadi macam ni. Dapatlah 4. Okay. Yang ni saya okay kot yang ni sebab dia just kita nak cari objek dengan image saja, okay. Di mana kalau dia tanya mana objek, satu ni lah objek, okay. Satu ni objek dan empat ni adalah image, okay. Tu kalau dia tanya objek dengan image dah bagi composite function, okay. Alright, so B tu, soalan B ni yang kita nak, saya nak tunjuk, nak highlight soalan B. Nilai-nilai X apabila FGX sama dengan 7. Okey, FGX kita dah ada kan? FGX kita dah ada ni. Ni adalah FGX. Okey, ni adalah FGX. Okey, okey, maksud dia, okey, ni nilai FGX. Okay, kita sebenarnya adalah satu komposit kat sini kan. Ni sebenarnya macam ni lah lebih kurang. Ni adalah G. Ni adalah F. Ni adalah FG. Eh, sorry, silap. Terbalik. Kita akan buat G kat sini. Ni adalah F. Okay, so sini adalah FG. Okay, ni FG. Maksud dia, dia tanya apakah nilai-nilai X? Maknanya ada banyak nilai kat sini. Okay, banyak nilai kat sini. Bila kita guna FG, kita akan dapat 7. Tu dia punya gambaran dia lah. So nak cari nilai ni berapa? Berapa nilai ni? Ada banyak nilai-nilai X. Okay, jadi kita guna persamaan iaitu FGX sama dengan 7. Ni FGX sama dengan 7. FG kita letaklah yang ni. Kita masukkan dia kat sini. So X square tolak 3X tambah 3 sama dengan 7. Okay, ini adalah skill apa ni? Skill persamaan kuadratik. System of equation kan, awak belajar ataupun chapter apa ni, chapter 1 pun dah belajar ni, persamaan kuadratik ke apa, saya tak ingat. System persamaan, okay, system persamaan. Okay, so jadikan dia general form. 7 pindah ke sebelah sini jadi negatif 4 kan, 3 tolak 7. Okay, boleh faktor kan, X tambah 1, X tolak 4 sama dengan 0. Okey, jadi X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 4. Okey, itu yang dimaksudkan nilai-nilai X yang kita nak cari tu. Alright, okey. Okey, ada isu tak soalan ni? Saya patah balik. Tak ada eh? Alright, good. Okey, contoh 10. Fungsi F ditakrifkan oleh Fx sama dengan X tolak 2 dan fungsi G. Dia ni nak cari fungsi G. Okey. Sama dengan soalan contoh yang sebelum ni, dua sebelum ni. Okey, dua soalan sebelum ni kan. Okey, dia bagi fungsi f dan fungsi komposit. Ini komposit. Okey, ni komposit. Cuma dia bagi fungsi komposit yang berbezalah, tapi f sama. Okey. Nak cari fungsi g. Okey, dia ada dua keadaan. Okey, saya ambil contoh yang pertama dulu. Okey, yang pertama yang A kan, yang A ni sebabnya adalah G dekat kanan. Satu G dekat kanan, satu G dekat kiri kan. Okey, kita ambil kes bila G di sebelah kanan. Yang kita nak cari tu, nak cari fungsi di sebelah kanan. Okey, okay, cari fungsi sebelah kanan. Yang kita nak cari tu adalah fungsi di sebelah kanan. Okey, sebelah kanan. Okey,
Yang kita nak cari adalah di sebelah kanan. Okey, disebabkan dia ada yang dia bagi sebelah kiri dia dah bagi. Ha, ni F sekarang ni dah jadi sebelah kiri kan. Jadi saya akan mulakan dia dengan FX. Bagaimana nak cari fungsi komposit FG kan? Okey, so jadikan X sebagai bracket. Sebab apa? Saya nak masukkan G ke dalam ni. Okey, nak masukkan G. Okey, kemudian dia jadi FGX kan? Okey, GX tu kita tak tahu. Jadi kita biarkan GX ni sebagai macam unknown lah, sebagai satu unknown, tahu kan? Sebagai unknown. So FGX ni kita dah tahu 8x/7 kita letak dia kat sini. Kita gantikan dia. So dia akan jadi 8x/7. Okey. So 8x/7 ni awak nak ganti letak sebelah kanan sebelah kiri tak kisahlah. Janji kita akan create dia punya persamaan. Jadi kita akan fokus kepada ni saja. Okey, kita akan selesaikan yang tu je. So jadikan GX sebagai subjek, iaitu negatif 2 ni kita akan pindah ke sebelah sana, jadi tambah 2 kan. Dia akan jadi tambah 2. So GX sama dengan 8x/5. Negatif 7 tambah 2 jadi negatif 5. So dapatlah G. Okey, tu cara nak cari dia lah. Nak cari dia G. Okey, boleh. Ataupun cara yang kedua, cara yang kedua tu biar dulu lah. Ia melibatkan inverse sebab saya nak tunjuk cara ni lebih mudah eh. Okey. Yang B pula, okey, yang B ni, okey, dia nak cari sebelah kiri. Kita nak cari fungsi di sebelah kiri. Okey, bila nak cari fungsi di sebelah kiri, awak kena ambil yang komposit dulu. Okey, GF saling dulu, GFX. Kita saling balik fungsi GFX sama dengan X square tambah 3X/5 kan. Ni kita saling balik. Okey, bila saling balik, okey, biasanya saya akan jadikan FX ni sebagai Y. Okay, let kita andaikan Y sama dengan FX. Ataupun jadikan Y sama dengan X/2. Okay, jadi bila kita jadikan Y sebagai X/2, kita boleh jadikan X sebagai subjek. So X sama dengan Y tambah 2 kan. Okay, so kita akan masukkan dia ke dalam ni. Okay, ni fx, fx sama dengan y kan? Masukkan dia sebagai y. Okay, ataupun kita masukkan dia sebagai gx/2 lah. Okay. Okay, kemudian kita andaikan y sama dengan x/2. Okay. Saya dah tulis kat atas tu kan, y sama dengan x/2. Jadi y, x sama dengan y tambah 2. Okay, so apa yang berlaku? Kita gantikanlah ni kan sebagai y kan. Fx ni sama dengan y ni. Ni kita boleh letak y ni, kita boleh letak y ni. So yang ni pun kita boleh letak dia y. Letak dia y. Okay, kemudian ni x kan. Sorry, saya salah tulis. Okay, ni letakkan dia y. So ni x, ni x. So yang ni kita gantikan dia pada x. Gantikan dia pada x. Okay, so jadilah macam ni. Okay. Okay, oh, sekejap. Apa dia, Rik? Ni, continue. Okay. Sekejap, anak saya kacau, ya. Aduh, dah pergi api-api ada kelas. Suruh abang buat, Apa nak tidur? Anak main terbaik. Hai. Okay, sorry, ada gangguan. Okay, kemudian gantikan dia dengan y, ni jadikan dia y. So ni akan jadikan dia sebagai y tambah 2. Ni akan jadi y tambah 2. That's why kita expand dah dapatlah macam ni eh. Okay, jadi kita simplify, kita susun dia dalam bentuk general form. Okay, maka dapatlah y square tambah 7y tambah 5. Okay, itulah gy. Okay, jadi berbalik kepada soalan, dia nak gx kan. Kalau dia nak gx, awak gantilah y tu dengan x. Jadi dah gx sama dengan x square tambah 7x tambah 5. Okay, boleh? Boleh follow? Okay, ada dua keadaan nak cari fungsi yang tak tahu tu. Sama ada fungsi yang kita nak cari tu berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Awak ingat step dia. Okay, kalau sebelah kanan macam mana, sebelah kiri macam mana. Ingat eh? Kalau sebelah kanan kita mulakan dengan fx, kita macam kita nak buat komposit balik. Okay, kalau sebelah kiri kita kena guna kaedah penggantian. Kita andaikan fx tu sebagai y. Okay, alright. Boleh, nanti kita tunjuk lagi.
Kita tunjuk lagi contoh. Mungkin awak lebih faham lah. Okay. Alright. Okay. Latih diri 1.6 ni saya ambil soalan 2A dengan soalan 1B kot. Saya ambil 2A dulu eh. Okay. Diberi fungsi F dan fungsi gubahan G. F. Tentukan fungsi G. Okay. Dia bagi F, GF. Okay. Tentukan G. Maknanya G di sebelah kanan. Sebelah kanan ke sebelah kiri? Sebelah kanan. Betul. Nak cari sebelah kanan. Okay, nak cari sebelah kanan. Jadi kalau nak cari sebelah kanan, kita akan buat apa? Tengok contoh tadi. Sebelah kanan kita akan guna kaedah komposit kan. Kita buat macam soalan kita nak cari komposit balik. Okay, so kita buat macam komposit lah. GFX sama dengan ni, salin balik. Okay, GFX salin. Okay, GFX sama dengan X square tolak 2X tolak 5 kan. Eh, sebelah kanan pula. Sorry, sebelah kiri ni. Okay, sebelah kiri. Okay, salin balik. Jadi, masukkan kita mesti andaikan FX tu sebagai Y. Okay, kita mesti jadikan FX ni sebagai Y. FX tu apa? FX kita salin balik. Let FX sama dengan Y ataupun sama dengan X tambah 1. Kemudian kita jadikan X sebagai subjek. So X sama dengan Y tolak 1. Nampak tak? Kita ada 2 kan? Okay, jadi kita gantilah. Ni kita gantikan dia dengan Y. So ini X kan? Ni X square ni. Kita masukkan dia. Okay, saya tulis kat sini lah. Okay, ni Y ni kita masukkan ke dalam ni. Ni adalah X kan, Y tolak 1 ni kita masukkan dia ke dalam ni. Masukkan dia ke dalam ni. Okay. So jadilah macam ni. Ni akan jadi Y. Sini akan jadi Y tolak 1. Sini pun Y tolak 1. Okay, kemudian kita expand. Expand. Simplify dalam bentuk general form. Maka dapatlah Y square tolak 4Y tolak 3. Okay, gantikan Y dengan X sebab kita nak GX. Okay, so kita boleh tukar dia GX sama dengan X square tolak 4X tolak 3. Okay, alright. Okay, tu nak cari sebelah kiri. Okay, yang contoh B pula, kita nak cari G di sebelah kanan. Nampak tak? G yang kita nak cari ni ada di sebelah kanan. Okay, nak cari sebelah kanan. Okay, so nak cari sebelah kanan, so kita akan mula kaedah komposit lah. Kalau nak cari sebelah kiri, kita guna kaedah penggantian. Kalau nak cari di sebelah kanan, kita start macam kita nak buat komposit. So kita akan mulakan dengan F. Okay, nampak kita mulakan dengan F. So Fx sama dengan X square tambah 1. So jadikan X sebagai subjek, jadikan bracket. Jadikan X sebagai bracket sebab kita nak masukkan GX. Masukkan GX. Okay. So FGX sama dengan GX square plus 1. Okay, GX ni kita biarkan. Kita biarkan dalam sebutan D sebab kita nak jadikan dia sebagai subjek. Sedangkan FGX sama dengan apa? FGX ni kita dah tahu dah. FGX dia bagi. Ni X square tambah 4 ni awal letak kat sini. Okay. Samakan dia. Okay. Jadi kita akan fokus kepada yang ni. Dan jadikan GX square sebagai subjek. So kita pindahkan 1 tambah 1 ni, pindahkan di sebelah sini jadi tolak 1. Okay, jadi X square tambah 4X tambah 4. So X square tambah 4X tambah 4 tu adalah perfect square. Kita boleh buat boleh buat X tambah 2 kuasa 2. Jadi nampak tak? Kedua-dua adalah square. Square kedua-dua, jadi kita square root je lah. So dapatlah GX sama dengan X tambah 2. Okay, boleh follow? Boleh ingat tak? Nak cari sebelah kanan, nak cari sebelah kiri. Okay. Diberi komposit, salah satu fungsi diberi, kita nak cari fungsi yang tak ada. Fungsi yang tak ada tu boleh jadi berada di sebelah kanan komposit ataupun di sebelah kiri komposit. Yang mana satu, kita guna dua kaedah ni. Boleh? Cik, boleh follow? Yes. Ini, ada cikgu punya ada soalan dia tulis X squared minus 2X minus 3. Tapi bila cikgu tulis minus 5. Minus 5. Yang mana eh? Oh, X minus 3 tu ke? Oh,
Oh, yang ni. X square minus 2x ni. Oh, okay, okay. Minus 5. Ni saya salah ya. Okay, okay. Sorry. Oh, kalau minus 3 lain lah jawapan dia. Kita dia akan berubah. Okay, sorry. Saya silap. Okay, kalau kalau lah soalan ni saya buat minus 5, kita pakai jawapan ni lah. Ralat. Sebab saya kira, saya kira manual sebenarnya. Okay. Okay, faham, faham. Okay, okay. Okay, saya salah salin soalan kan. Nah, tapi kalau kita pakai sini x square minus 2x minus 5, so jawapan dia macam ni lah. Okay, kalau lah minus 3, memang jawapan dia lain lah. Okay, okay, sorry, sorry. Okay, so awak, awak boleh tukar kepada soalan lah. Tukar soalan kepada 5 eh. Supaya jawapan kita ni betul sampai sini. Okay, sebab saya kalau tidak saya kena ubah balik semua. Eh, alright, tu sebagai contoh je. Tak ada masalah. Okay, so okay eh. Tak ada isu sangat eh. Alright. Okay, next. Okay, fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan 1 per x square. Okay, yang ni adalah repetition function. Okay, sebelum kita dah nak habis dah. Okay, kita dah nak habis. Yang ni adalah pattern. Okay, pattern. Okay, saya nak tunjuk bagaimana dalam composite ni kita akan boleh create satu pattern. Okay, contohnya A, kita nak cari F2, F3, F4. Okay, yang ni saya rasa semua orang boleh ni. Okay, so nak cari F2, F square eh? Fungsi F square X yang ni. Okay, kita mulakan dengan F, jadikan X sebagai bracket, masukkan. Okay, saya nak masukkan fx dalam ni, nak masukkan fx ke dalam tu. Okay, so dia akan jadi f2x, f square x, sorry, bahagi dengan 1 bahagi dengan, salin je lah. 1 per x square kita masukkan ke dalam bracket. Okay, yang ni. Kita masukkan dia ke dalam bracket. Okay. Okay, so bila masukkan ke dalam bracket, dia akan jadi apa? Awak simplify lah. Dia akan jadi x kuasa 4. Okay. Nampak tak? Okey, kemudian itu adalah F square. Bagaimana pula nak cari F cube? Ni F cube. Okey, sama juga. Kita akan ulang balik proses. Okey, biasanya saya akan masukkan F2 lah ke dalam ni. Kenapa saya masukkan F2? Kenapa saya tak buat F2, F ni? Kita boleh dua. Boleh buat dua keadaan. F3. Nanti saya tunjuk satu lagi. Okey, so dia akan jadi macam ni. Masukkan F2x ke dalam bracket. So 1 per x kuasa 4 kan. So dia akan jadi x kuasa negatif 8. Sebenarnya dia adalah 1 per x kuasa 8. Jadi saya naikkan x tu ke atas, jadi x kuasa negatif 8. Okay, boleh. Okay, kemudian kita tengok f4 pula. F kuasa 4, kita start daripada f, kemudian kita masukkan F3. Okay, kita masukkan F kuasa 3. Masukkan F kuasa 3 ke dalam bracket. Kemudian jadi F kuasa 4 kan. Okay, so F kuasa 3 ni kita masuk nilai ni lah. Jadi bila masukkan nilai ni ke dalam tu, kita simplify, maka kita akan dapat x kuasa 16. Nampak? Sebab dia kuasa 8 ni dia akan jadi pecahan kan. 1 bahagi dengan 1 per x kuasa 16. Okay. Konsep pecahan dia akan naik ke atas kan. Jadi x kuasa 16. Okay, nampak tak? So sebenarnya kita dah create satu pattern. Awak perasan tak pattern dia? Kalau genap. Nah, nampak? Kalau n tu genap. Ni genap kan? Even. Kuasa n. I hilang saya punya slide. Dia ada balik. Okay. Kalau dia ganjil, dia akan jadi negatif 2 kuasa n. Nampak? Ke kecil sangat saya punya ni. Nampak tak? Kalau dia genap, nampak genap ni jadi x kuasa 4. X kuasa 16. Kalau ganjil, dia akan jadi negatif. Kuasa negatif. 8 tu dapat macam mana? 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Tu yang dapat 8 tu. Okay.
Kalau dia genap, dia akan jadi positif. Nampak? Dia macam kita kena belajar dia punya pattern. Kalau kita buat F kuasa 3, F kuasa 4, F kuasa 5, F, dia akan ulang dan menghasilkan satu pattern. Pattern yang kita akan terhasil adalah ni lah. Jadi berbalik kepada soalan B, dia nak apa? F22. F kuasa 22. So F kuasa 22 sebab dia genap, kita akan pakai formula yang ni. Okay, kita akan pakai formula yang ni. Okay, untuk F22. So X2 kuasa 22. Macam tu je lah tulis. Kalau nak tulis 2 kuasa 2 banyak. Manakala F kuasa 33, kita akan pakai yang ganjil. Okay, kita akan pakai yang ganjil. Maka X kuasa negatif 2 kuasa 33. Okay, macam tu cara kita nak tulis jawapan dia. Okay, okay, tak ada isu. Okay, kalau tak ada isu, kita proceed dengan kita punya ni lah. Contoh soalan peperiksaan yang saya bagi semalam kan. Saya bagi dalam malam ke? Okay, ada beberapa contoh. Okay, chat live chat. Saya nak tengok berapa ramai yang dah buat soalan, contoh soalan peperiksaan. Saya ada bagi 4 soalan je kan. 4 soalan tu soalan yang nak kata susah, taklah susah sangat. Tapi boleh lah. Okay, okay, so untuk soalan yang pertama ni, okay, diberi fx dan gx masing-masing adalah kos pengeluaran beg bagi kilang aliran. Okay, sorry. Slide saya terkeluar tadi. Kita start dari mana? Dari kilang abu tadi. Okay, kilang abu. Ya, saya share screen. Okay, boleh nampak eh? Okay, Ali. Ali adalah F kan? F. Manakala ini adalah abu. Abu adalah G. Okay, dia mempunyai kos pengeluaran yang sama. Untuk F dengan G ni dia ada kos pengeluaran yang sama. Contohlah kos pengeluaran dia kita andaikan sebagai K. Okay,
apa ni, Ali pun dia mempunyai kos pengeluaran yang sama iaitu K. Persoalan dia, berapa objek? Dia punya nilai X dia berapa? X, biasanya X ni untuk kilang Ali, bilangan beg untuk kilang Abu pun sama juga. Itu isu dia. So kita nak cari apakah nilai X bila kos pengeluaran dia sama. Jadi sebenarnya kita cuma perlu buat, kita sama je lah fungsi Fx sama dengan Gx. Kita, idea kita, kita samakan fungsi F dengan fungsi G sahaja. So kita selesaikan, dapatlah X. Okay. Cuma masalah sekarang F kita tak tahu. Yang kita ada adalah F inverse. Okay. So kita nak kena cari F dulu. Okay, so nak cari F. Ingat lagi saya ajar fungsi songsang, cara cepat nak cari fungsi songsang. Sama lah. Kalau diberi F inverse nak cari F, kita guna kaedah yang sama, songsang yang dia. Okay, so F inverse X sama dengan, yang ni saya buat macam ni, 2 per 5 X tambah 640. Okay, sebab apa? Sebab ni adalah M. Okay, tukar color eh. Okay, ini adalah M, ini adalah C kan, ingat tak? Kalau dalam kaedah yang saya share minggu lepas, okay, walah, dia kacau pula ni. Okay, nak cari F, apa dia? X tolak dengan pintasan Y, tolak dengan pintasan Y bahagi dengan kecerunan kan? So kita tolak lah. X tolak dengan pintasan Y adalah 640. Kecerunan dia adalah 2 per 5. Okay, 2 per 5. So awak simplify yang tu saja untuk kita cari fungsi songsang. Tak perlulah buat let F, X sama dengan Y apa bagai semua tu lambat. Okay. So kita simplify, maka dapatlah Fx sama dengan 5 per 2x tolak dengan 1600. Okay, itu adalah Fx. Jadi berbalik kepada soalan A, mempunyai kos pengeluaran yang sama, idea kita tadi adalah kita jadikan Fx sama dengan Gx. Okay, Fx kita dah ada, masukkan je lah. Dan Gx pun kita dah ada kat atas tu, masukkan dah. Okay, untuk part ni, berapa dapat jawapan akhir? Okay, tolong tolong bagi jawapan dekat live chat, saya nak tengok mesti ada yang dah jawab ni. Okay, okay. Kalau tak jawab boleh ambil calculator tekan. Okay, untuk sampai part ni, kita sekarang ni bukan nak dia nak check awak pandai ke tak algebra. Sekarang ni dia nak check awak pandai tak manipulate ataupun mengintegrasikan konsep fungsi ni. Okay, so bila sampai part ni awak ambil calculator shift soft saja. Okay. Okay, shift soft. So berapa jawapan akhir? Tolong komen dekat live chat. Saya nak tengok berapa pantas awak main calculator. Yes, Camelia Husna dah komen. Lagi, lagi, lagi. Okay, betul eh. Okay, 2525. Okay, good. Okay, so jawapan dia adalah 2525. Maksud dia, ni saya nak explain apa dia maksud dia. Maksud dia, untuk kilang Ali, dia masukkan 2525 ni. Oh, betul dia macam ni. Okay, 2525 ke dalam fungsi F. Okay, maka dia akan dapat nilai yang sama dengan kilang Ali, kilang Abu. Okay, Abu pun sama juga. Okay, Abu pun dia masuk 2525 ke dalam fungsi G. So dia akan dapat nilai yang sama. Okay, nilai dia sama. Tapi kita tak perlu pun cari nilai modal yang dia nak tu. Okay, nampak tak? Sebab kita fokus pada bilangan beg sahaja. Okay, kalau nak cari bilangan kos pengeluaran, awak masuk je lah nilai 2525 dalam fungsi F dan G, akan dapatlah dia punya kos. Okay, alright, good. Okay, next. Soalan yang kedua eh. Okay, itu soalan G tadi. Saya salin balik eh. Okay, okay. Okay, sorry. Sebab dia nak kilang mana kan? Kilang mana kan? Kos, sorry. Yang ni soalan B, sorry. Tadi soalan A kan? Ni soalan B eh. Okay, soalan B. Jika 2,800 beg dihasilkan, kilang manakah yang akan menghasilkan kos
keluaran, pengeluaran yang tinggi. Yang ni awak kena compare lah antara kilang Ali dengan kilang Abu. So kita akan cari kilang Ali dan kilang Abu. Okay, untuk kilang Ali, ni Ali. Aku awak confuse kan? Okay, untuk kilang Ali, masuk je 2,800. Masukkan 2,800. Okay, 2,800, 2,800. So kita akan dapat berapa? Nah, saya dah bagi jawapan tadi kan, iaitu 5,400. Ni adalah kos RM, kos pengeluaran. Manakala kilang Abu, kita masuk je nilai 2,800. Okay, so kos pengeluaran dia adalah RM 4,850. So soalan dia, menghasilkan keluaran yang tertinggi. Okay, yang tertinggi adalah Ali. Okay, sebab 5,400 kan lebih besar daripada 4,850. Okay, untuk kes ni kena buat conclusion lah. Okay, kena awak kena ada ayat conclusion kat bawah bahawa kilang Ali sebagai jawapan akhir. Okay, ni contoh ringkas lah, nak buat ayat-ayat buat lah. Kilang Ali merupakan kilang yang menghasilkan kos pengeluaran tertinggi. Okay, okay, contoh yang kedua. Ini adalah nak cari fungsi satu lagi kan, iaitu nak cari fx dan nilai k dengan keadaan fgk equal to 6. Okay, so untuk soalan yang A, kita tengok dia bagi komposit, dia bagi satu fungsi g. So yang tak ada fungsi f, f tak ada kan. So f tu berada di sebelah kanan ke sebelah kiri komposit? Di sebelah kanan. Okay, kalau sebelah kanan, ingat lagi step dia. Okay, untuk cari fungsi di sebelah kanan pada fungsi komposit tu, fungsi gubahan yang di sebelah kanan kita tak tahu, okay, kita mesti guna kaedah ni lah. Okay, saya tunjuk kaedah guna inverse. Okay, guna inverse. Okay, iaitu G inverse. Okay, nampak tak? G inverse kita, tadi saya guna kaedah yang apa? Kaedah yang, saya tunjuk dua-dua lah. Saya tunjuk dua-dua kaedah pertama, okay? Okay, method one, method satu. Okay, guna kaedah inverse. Yang ni tak ada dalam buku teks ke? Saya tak pasti ada ke tak, macam tak ada. Guna kaedah inverse. Yang pertama kita cari G inverse. Okay, ni kan M, ni C kan? Okay, so G inverse sama dengan X tolak pintasan Y. Pintasan Y dia lah negatif 2 bahagi dengan kecerunan. So kita akan dapat G inverse adalah X tambah 2 bahagi 3. Okay, okay, ataupun nak simplify dia. Kemudian kita nak cari F. Nak cari F. Okay, nak cari F sebenarnya kita boleh buang G daripada G inverse. Okay, maksudnya daripada fungsi G F ni, kita letak G inverse kat depan. Sebab dia, dia nampak tak? Dia dekat. So benda ni akan jadi terhapus. Okay, dia akan jadi hilang lah. Dia akan jadi cancel. Dia akan, dia panggil apa? Kita akan buang G tu. So tinggallah F sahaja. Okay, itu dia punya idea dia. Okay, jadi bila kita ada fungsi songsang, nampak tak? Kita nak masukkan GF ke dalam G inverse. Asalnya G inverse X. Okay, G inverse X sama dengan X tambah 2 per 3 kan. Jadi saya nak masukkan ke dalam G inverse ni fungsi GFX. Okay, bila kita masukkan tu, G ni akan terhapus. Tinggallah FX. Okay, tu idea dia lah. Ini method yang apa, alternatif selain daripada method yang saya ajar tadi, yang diajar dalam buku teks. Okay, okay, so kita ikut step ni lah. Okay, maka G inverse X sama dengan, jadikan X ni sebagai bracket eh. Jadikan X sebagai bracket. Kenapa jadikan X sebagai bracket? Sebab saya nak masukkan kat sini GFX. So ni pun masukkan GFX. Okay, bila kita masukkan GFX ke dalam tu, so hilanglah G tu. So tinggallah FX. Okay, so GFX tadi apa? Ni GFX. X tambah 7 ni, oh, masukkan dia ke dalam ni. Okay, so masukkan dia jadi X tambah 7. Okay, boleh, boleh follow tak? Boleh follow? Boleh. Okay, so simplify, permudahkan dia, jadilah
1/3x tambah 3. Okey, dapatlah fx. Okey, itu yang saya cakap nak guna kaedah inverse tadi. Tapi saya simpan dulu kan. Ni saya nak tunjuk. Okey. Okey. Okey, and then saya ada second method. Okey, method 2. Okey, method 2 kita guna nak cari apa? Nak cari sebelah kanan kan? Mencari sebelah kanan. Ingat yang kita tunjuk tadi. Okey, nak cari sebelah kanan kita guna kaedah apa? Kaedah composite. Kaedah composite. Okey. Itu kita mulakan dengan G. Okey, masukkan jadikan X sebagai bracket. Sebab apa kita okey, masukkan fx. Masukkan fx. Jadi g fx lah. Sama dengan 3, yang ni kekalkan sebagai fx. Sebab apa? Sebab kita jadikan fx sebagai unknown. Dan g fx ni kita ada nilai. Okey, iaitu mana g fx? Ni, okey. Okey, kemudian jadikan fx sebagai subjek. Ini kita jadikan sebagai subjek. So, tinggalkan fx tambah 2. Guna kaedah inverse dengan guna kaedah ni. Mana-manalah. Sebab inverse pun bukan susah cari inverse kan. Tak ada let y, let g inverse sebagai y bagai semua kan. Okay. So, boleh guna dua-dua. Okay. Dua-dua kaedah ni boleh pakai. Yang mana satulah awak suka. Okay. Alright. So, fx kita dah tahu. Okay. So, kita nak cari nilai k dengan keadaan fg. K sama dengan 6. Fg ada. Fg tak ada. Tapi f kita dah ada, g dah ada. Bolehlah cari. Okay. So, mana sebelah kanan, mana sebelah kiri? Fungsi F ke G dulu dalam arrow diagram ni? Fungsi F ke fungsi G dulu kita buat dekat arrow diagram? Awak pertimbangkan eh. Ingat lagi composite function apa maksud dia? K confirm lah dekat dalam kotak pertama ni. K kat sini kan? 6 confirm lah kat sini. Tapi isu dia G ke? G kat sini ke? F kat sini ke? Betul ke salah ni? Cuba komen kat live chat. Betul salah? FG. Cara kita tulis. Tulis je salah, salah, salah. Okay, sepatutnya yang betul adalah kita kena tulis kita kena tulis apa? G dulu dekat depan. Okay, G baru follow dengan F. Okay, alright, good. So, G follow dengan F. Okay, so maknanya K adalah kat sini. Dan 6 dia adalah hasil dia. Okay, FG maknanya ni, composite kan. Yang mana orange ni adalah okay, gambaran soalan ni ke dalam bentuk arrow diagram lah. Okay, kemudian dia nak nilai K tu apa sebenarnya? Jadi ada banyak cara lah nak cari FG dulu boleh. Ataupun tak perlu cari FG pun. Awak cari je GK. Ini nampak tak? K masukkan ke dalam G. So dia akan jadi GK. Nah, inilah GK sama dengan 3K tolak 2. Mana datang 3K tolak 2? Ni. Masukkan K ke dalam X. 3K tolak 2. Okay. Masukkan nilai 3K tolak 2 ni ke dalam sama dengan 1/3x tambah 2. Jadikan x sebagai subjek kan. Kita masuklah 3 apa ni gk ni adalah gk gx pula gk okey tolak ni adalah 3k tolak 2. Masuklah 3K tolak 2. Okey, FGK kita apa? FGK kita dah tahu dah 6. Gantikan dia kat sini. Samakan dia dengan 6. Okey. Kemudian
Kemudian tak payah banyak cerita, ambil calculator, shift solve, sebab kita bukannya nak kira, kita cuma nak cari nak uji awak tentang fungsi, bukan nak uji awak kemahiran algebra sekarang ni. So ambil calculator, shift solve lah. So okay, sorry, saya asyik terputus je line saya ni. Okay, okay, tak apa, saya sambung balik. Dekat mana tadi? Nombor, soalan nombor 3 kan? Okay, nombor 3 eh. Alright, nampak eh? Okay. Okay, soalan nombor 3 ni dia sama dengan contoh tadi, nak cari komposit yang soalan nombor 1 tadi, lebih kurang lah eh, lebih kurang. Eh bukan, soalan yang yang nombor berapa eh, yang soalan contoh buku teks tadi, nak cara nak membaca arrow diagram ni. Okay, okay, nanti sekejap lagi tolong standby eh, awak respon jawapan awak pada live chat nanti, guna calculator nanti eh. Alright. Okey, diberi fungsi f memetakan set A kepada set B dan fungsi g memetakan set B kepada set C. Okey, itu dapat jelas. And then dia nak kita cari fungsi g. Ha, tadi yang ada orang tanya bagaimana fungsi g kan? Bagaimana cari fungsi g kan? Okey, nak cari fungsi g awak kena pandai baca arrow diagram ni. Yang pertama fx. Kita masukkan x ke dalam f, maka dapatlah 7 per x. Okey, maknanya kita masukkan x ni. Okey, kalau putus kena bagi tahu eh, sebab saya apa nama ni, line saya tak stabil kat sini. Okey, so kita masukkan fx dalam ni, maka kita akan dapatlah 7 per x. Okey, okey, tu cara nak membaca rajah eh. Maknanya untuk diagram ni kita dah dapat tahu maklum bahawa fungsi fx sama dengan 7 per x. Okey, sekarang ni fungsi g pula. Okay, fungsi g bagaimana kita dapat 10? G masukkan apa? Sama dengan 10 per 2x tambah 3. Ramai yang salah yang saya bagi tahu contoh tadi kan. Ramai yang salah anggap bahawa dia akan masukkan gx sama dengan 10 per 2x tambah 3. Sedangkan salah. Sebenarnya g dia masukkan nilai 7 per x. Okay, dia masukkan 7 per x ke dalam ni baru dapat 10 per 2x tambah 3. Tu cara betul kita nak membaca arrow diagram ni. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, ni akan jadi 7 per x. Okay, so 7 per x tu sebenarnya adalah sama dengan fx kan? Ni fx kan? 7 per x sama fx kan? Kita masukkan fx ke dalam tu, maka sebenarnya 10 bahagi 2x tambah 3 ni sebenarnya adalah fungsi komposit gfx. Okay, gfx. Okay, so f dah ada, gf dah ada, nak cari g. G tu berada di luar kan, di sebelah kiri. So nak cari, nak jadi, nak cari g di sebelah kiri macam mana? Gunalah kaedah
kaedah penggantian lebih mudah saya fikir. Eh? So andaikan fx sama dengan y dan y sama dengan 7 per x, jadikan x sebagai subjek iaitu 7 per y. Okay, so fx gantikan dengan y. Dan nilai x ni gantikan dengan 7 per y. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, so ni akan jadi y. Okay, x akan jadi 7 per y. Okay, simplify. Okay, simplify dapat berapa? GY sama dengan 10 bahagi dengan 14 per y lah. Sebab 2 darab 7 jadi 14 kan. Okay, sekarang ni kita nak samakan dia penyebut. Ni per 1. Okay, jadi darabkan dengan y. Jadi 14 tambah 3 y lah. Okay, 14 tambah 3 y ni dia akan jadi sepatutnya 10 per dengan 14 tambah dengan 3 y per y. Jadi y ni naik atas. Okay, y tu sebab dia bahagi dengan y, y naik atas jadi 10 y. Okay, 14 per 3 y. Okay, boleh susun dia kepada 3 y dekat depan. 3y tambah 14. Yang ni kita boleh tukar dia 3y tambah 14. Ataupun nak tinggal macam ni pun dah betul. Tak ada masalah. Cuma tukar gx dia lah. Okay. So gx sama dengan 10x bahagi 3x tambah 14. Okay. Boleh follow eh. Okay. And then soalan last. Okay. Soalan last adalah soalan berkenaan dengan pattern. Okay. Yang ni kena dengar elok-elok eh. Yang ni kena dengar elok-elok ni. Explanation saya ni. Okay. Diberi fungsi fx iaitu 1 tambah x bahagi dengan 1 tolak x. Di mana x tak boleh sama dengan 1 lah. Okay. Yang pertama cari f2. Okay. Kita tengok f2, f4. Okay. Berapa? Kita tengok f2 dulu. Yang mudah-mudah dulu. F2 kita dapat menggunakan konsep komposit lah kan. Iaitu daripada fx. Saya jadikan x tu sebagai bracket. Ni bracket, bracket, bracket. Okay. Kenapa kita jadikan dia bracket? Sebab saya nak masukkan F ke dalam ni. Okay, nak masukkan F. So, dia jadi F2. F power of 2. Jadi F square X sama dengan. Okay, FX apa dia? Ni lah kita masukkan benda ni. Ni masuk sini, ni masuk sini. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay. Nampak eh? Okay, bila kita dah masukkan dia. Okay, masukkan dia. Kita simplify dia. Okay, kalau awak perasan. Penyebut dia, 1 tolak X. Yang ni kita kena samakan dia punya denominator. Eh, kita kena samakan dia punya pembahagi. Ni per 1 kan? Ni pun per 1 kan? Okay, kita samakan dia dengan dia punya pembahagi. Jadi darabkan dia 1 tolak X lah. Okay, sebab dia punya conjugate kan? Bukan conjugate, denominator. Ha. Okay, 1 tolak X. Macam ni lah, lebih kurang eh. Okay, kemudian kalau awak perasan, ni 1 tolak X, 1 tolak X kan? Penyebut dia 1 tolak X. Yang ni pun 1 tolak X. So, dalam mat kita boleh cancelkan dia bawah ni. Sebab dia sama kan? Nampak perasan tak? Ni 1 tolak X. Yang ni pun 1 tolak X. Okay, so kita boleh cancelkan dia. Okay, so bila kita cancelkan dia, dia akan jadi macam ni lah. So kat atas ni, sorry, dia sepatutnya jadi macam ni tau. 1 tambah 1 akan jadi 2. Yang kat atas tu akan jadi 2. Okay, yang bawah ni, ni akan jadi 2. Okay, ni akan jadi 2. Yang ni akan jadi berapa? Ni tolak eh. Awak expand. Ingat elok-elok ni tolak. Tolak dia akan tukar simbol. Ni saya buat macam ni. Nampak tolak kan. So tolak, bila tolak 1 tolak 1 tinggal kosong. Negatif X, negatif X dia akan jadi negatif 2X. So 2 bagi negatif 2X. So simplify, dapatlah negatif 1 per X. Okay, ni algebra skill awak kena power lah. Nak selesaikan ni, awak punya algebra kena power. Okay. Okay, itu adalah A. Ni soalan A, F square. Nak cari fungsi F square. So kita dapatlah F square sebagai negatif 1 per X. Okay, kita simpan yang ni dulu. Okay, simpan dia. Okay, nah yang B, nak cari F4. Okay, F kuasa 4, kita guna kaedah komposit juga. Itu kita masukkan F2 ke dalam F2. Dia akan F4 lah, faham tak? Masuk F2 ke dalam F2. Maksudnya daripada fungsi F square, kita jadikan dia bracket.
jadikan X ni sebagai bracket. Okay, kemudian masukkan F2 ke dalam ni. Masukkan F2. Ni pun masukkan F2X. Okay, so nampak tak? F2, F2 dia jadi F4 lah. Jadi F4, okay. So dia jadi F power of 4. So F power of 4X sama dengan F2 apa kita dah dapat tadi? Ni. Masukkan dia ke dalam. Okay. Alright. So simplify, nampak tak? Negatif, negatif. Dia akan jadi positif. So sama dengan X. Okay, ingat eh. Fungsi, kalau fungsi tu sama dengan X, okay, dia dah jadi macam identity. Dia jadi identity. Apa maksud identity? Kita simpan yang ni dulu. Okay, apa maksud identity? Identity tu dia akan jadi reputation lah. Okay, kalaulah kita cari F3. F3 dia tak tanya kan, tapi saya carilah F3 tu sebab nak bagi contoh ke awak supaya awak faham. Okay, F3, kalau kita cari, kita kira F3, F3 ni kita dapat macam ni. F2, kita masukkan Fx ke dalam F2. Dapatlah F3. Faham tak? So at the end saya dah tolong calculate, dapatlah F3x sama dengan x minus 1 divide by x plus 1. Okay. Apa maksud dia? Bila fungsi ni awak cari sehingga dapat x, sehingga dapat x, maknanya dia akan repetition, dia akan berulang. Okay, awak ingat tak dalam math dia ada satu teori dipanggil group, eh? Dia panggil cyclic, cyclic group. Awak kalau awak belajar matematik di level tinggi, dia ada dipanggil group, group teori. Iaitu kita pernah belajar, kita pernah main tak dulu kan masa awak masa mungkin masa awak orientasi pernah bahagikan awak ikut kumpulan kan kepada empat kumpulan. Sebab kita tengok sini dia jadi empat. Okey. Okey, nak menentukan kumpulan mana, awak dibilang 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ah macam itulah. So dia akan jadi macam ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Okey, ni yang dia masukkan group. Okey. Group kan. Okey, di mana kuasa 1. Maknanya kalau F kuasa 1 duduk kat sini, F kuasa 2, F kuasa 3, F kuasa 4. Maknanya F kuasa 4, pada F kuasa 4 tu, okey. Okey. Bila F, bilalah kuasa ni menunjukkan kuasa, power. 1 2 3 4 5 6 sampai 6 lah ni power. Okey, dia repetition. Maknanya kalau F, kalau dalam grup F ni, dia punya fungsi dia akan jadi kat sini. 1 1 tambah dengan X bahagi dengan 1 tolak X. Okey, dalam kumpulan F square ni dia akan follow yang ni. Negatif 1 per X. Okey, untuk dalam kumpulan kuasa 3 dia akan follow yang ni. X tolak 1, nampak tak? X tolak 1 bahagi dengan X tambah 1. Manakala dalam kumpulan 4, dia akan dia akan dapat X. Okey, dia benda ni dia akan cyclic. Dia akan cyclic berulang sehingga dapat. Okey, contohlah kalau saya nak cari F15. F kuasa 15X dia berada dalam kumpulan yang ni, kumpulan ketiga kan, nampak kuasa 15 kat sini kan. Maka jawapan dia adalah X tolak 1 bahagi dengan X tambah 1. Okay, kalau saya nak cari F14, okay, F14X, okay, dia berada di kumpulan yang kedua ni, iaitu jawapan dia negatif 1 per X. Faham tak konsep repetition, konsep grouping ni? Okay. Okey, berbalik kepada soalan kita, dia nak cari F33. F33 berada dalam kumpulan mana agak-agak? Kalaulah kita kira, okey, nak tahu dia berada di kumpulan mana, awak guna sifir 4. Okey, agak-agaknya 33 ni kita boleh crack dia kepada sifir 4 darab berapa? Lepas tu tambah dengan berapa? Okey, iaitu paling dekat 32 kan? Okay, 4 darab dengan 8, 32 kan? So, tambah berapa? 4 dengan 8 tambah dengan berapa? Tambah dengan 1, betul tak? 1. Maka, dia berada dalam kumpulan 1. Okay? F33 tu berada dalam kumpulan 1. Okay, contohlah saya ambil nombor yang besar supaya awak lebih nampak. F57X. Berapa jawapan dia?
Jadi kita kena crack, kita kena crack nombor 57 dulu. Okey, 57 ni kalau kita crack dia sama dengan 4 darab dengan berapa tambah dengan berapa. Ha. Paling dekat berapa? 57 bagi 4 lah awak tekan kan. Paling dekat adalah 14. Betul tak? 14. Okey, jadi 14 14 darab dengan 4 kita akan dapat 56. So tambah 1. Maknanya dia berada dalam kumpulan 1. Faham tak? Jadi jawapan dia adalah 1 tambah X bahagi dengan 1 tolak X. Okey, boleh follow tak? Siapa tak faham? Boleh eh? Okey. So ini dia panggil konsep group eh, grouping. Cyclic group dia panggil. Dalam saya tak tahu ada ke tak dalam sekolah. Saya rasa tak ada dalam sekolah ajar cyclic, tapi dia macam logik eh. Kalau siapa dia ambil Olimpiad Math ke apa, dia akan ni lah, dia akan belajar benda ni. Okay, so cara kita nak buat, kita boleh buat juga macam ni. F4 ni maknanya ada berapa kali? Macam saya kata dia ada 8 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Ada 8 kali. 8 kali 4 tambah dengan F ni 1. Tambah dengan 1. That's why dia berada dalam kumpulan 1. Maka jawapan dia adalah 1 tambah X bahagi dengan 1 tolak X. Okay. So, ada isu? Tak ada kan? Boleh faham konsep repetition tadi. Okay. Yang penting dia mesti berakhir dengan X. Okay. Kalaulah F5 dia baru X, maknanya ada 5 group lah. Sebab soalan kita ni dia ada 4 group je. Contoh yang kita bagi ni ada 4 grup. Sebab dia pada grup yang keempat dia jadi X. Dia maknanya dia berhenti dan dia akan dia cyclic balik. Dia akan ulang balik, repeat. Okay. Alright. Aduh, saya ingat ke saya yang lost connection ni. Okay. Okay, kalau tak ada. Okay. Okay, so sebelum kita melabuhkan tirai kita pada pagi ni, okay, ini adalah satu fungsi, apa ni, QR untuk awak jawab kuis. Siapa dia yang dah jawab semalam, tak payah jawab lah, tak perlu jawab lagi. Okay, yang mana belum jawab, awak boleh ambil handphone, awak scan QR ni, cuba jawab dalam Google Form saya tu. Nanti kalau dapat 80% ke atas, awak akan diberi sijil, sijil e-certificate yang akan, kalau boleh guna email MOE lah. Kalau tak ada email MOE, saya rasa saya dah setting dah hari tu, dah okey, dah boleh guna. Cuma seboleh-bolehnya guna email MOE. Apa nama ni, awak jawab dan benda ni akan diberi sijil, dan sijil ni awak boleh gunalah sebagai PAJSK untuk peringkat sekolah je lah eh. Bukan peringkat kuasaan, setiap peringkat sekolah je. Okay, maknanya awak menjalankan aktiviti peringkat sekolah. Okay, alright. So itu saja daripada saya. Okay, jangan lupa kalau awak nak belajar tentang AdMap menggunakan video-video saya, boleh pakai QR ni lah. Okay, simpan dia. Okay, so sampai situ saja. Jika tak ada apa-apa, kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah dan surah Al-Ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdika wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.